masih terdapat 7 penyelenggara sistem elektronik global, ya. 7 penyelenggara sistem elektronik global yang belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya. Ya. Sehingga beberapa waktu yang lalu Kementerian Kominfo melaksanakan penegakan perundang-undangan di Indonesia untuk menjaga, ya, reputasi dan kedaulatan digital Indonesia. Namun demikian, dengan memperhatikan perkembangan yang ada di masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan warga negara, maka Kominfo melakukan normalisasi terhadap beberapa dari antara 7 penyelenggara sistem elektronik yang belum terdaftar dan memberikan kesempatan untuk segera melaksanakan pendaftarannya, termasuk di dalamnya PayPal dan Stripe. Medcom.id, a part of Media Group Network.